6 warga di Kabupaten Biren dijatuhi hukuman cambuk karena divonis melanggar kanun syariat Islam nomor 13 tentang maisir atau perjudian. Keenam warga ini sebelumnya kedapatan bermain judi tebak bus yang melintas di jalan raya lintas Banda Aceh Medan. Keenam warga ini divonis 8 kali cambukan oleh Kejaksaan Negeri Biren. Namun setelah dipotong masa tahanan 1 bulan kurungan, mereka menjalani hukuman 7 kali cambukan di halaman Masjid Agung Sultan Jempa. Dalam eksekusi tersebut, seorang warga NZ jatuh setelah menjalani hukuman cambuk. Korban langsung digotong untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Kabupaten Biren, Muhammad MY melaporkan untuk Aceh Video.